Pero la otra estaba justa. No, de la llamada estrella. Ya, YUTBH Sekarwangi. Habis makan-makan, tidur. Lanjut bersama tim Singapala melanjutkan perjalanan. Katanya sih ke air terjun. Nah, ini nggak tahu tujuannya kemana. Halo kawan, hari ini kita mau jalan-jalan ke air terjun Temanten, di mana posisinya ada di atas sendang, di mana air terjun tersebut jatuhnya nanti ke arah air terjun Kakek Bodo Tretes. Gimana kelanjutannya? Kita susuri jalan yang berliku ini. Yuk. Raspberry. Melewati kebun kopi.
Dri. Yo kowe nang kene gak apa-apa. Gak apa-apa. Dri, kembang. Yo lek nang ngendap gak. Apa? Yo bali. Enggak, kok bali ora apa-apa. Gak ada kesini bali mana. Tak mung dari. Airnya sangat jernih. Ya pemirsa semua YLTBH Sekarwangi, kita lagi berada di Sendang di mana sumber ini turun langsung ke depan itu air terjun Kakek Bodo. Bagaimana keseruan di atas air terjun Kakek Bodo? Lanjut. Ini namanya Sendang apa Mas Andre? Ini Sendang Kakek Bodo. Sendang. Di mana sumber dari air terjun Kakek Bodo ketika musim kemarau sumbernya hanya satu dari sini. Jadi air terjun Kakek Bodo ini awal mulanya sumbernya dari sini dari ya. Sini. Oh, istimewa sekali Mas ya. Tapi kebanyakan orang mengetahui Kakek Bodo itu yang tertinggi ya. Iya. Padahal di atas sana masih ada air terjun yang lain. Masih ada yang lain. Lihat kawan, airnya sangat jernih sekali. Bagaimana Mas Andre? Oke, gimana? Kita lanjut aja, kita lihat-lihat di atas air terjun Kakek Bodo. Iya, siap. Lihat kawan, airnya sangat jernih sekali. Ini mah kurungono kok. Ini dulu air terjun itu loh. Ini di sini ya pakai bodoh sih. Mari kono. Ya rono kok mati. Ayo itu ada tim mana? Oh iya. Ini tak jadi gini. Ini benar lah. Ini benar lah. Ini benar. Halo guys. Kita lagi mau mandi air tawar. Seger. Oh,
Mas saya. Dul. Takut ya. Guys, kita udah berada di atas air terjun Kakek Bodo, di mana di bawah itu warna wisata air terjun Kakek Bodo. Oh, di bawah itu Mas ya. Jadi kita ini di atasnya. Iya, di sore maning alap-alap. Di keruane alap-alap kan mantep. Kakek Bodo ini di shore. Alap-alap itu bakal tekunan. Kita lagi. Tak mari di mau alap-alap. Tinggal di sini. Dulu kan dulu. Pokoknya enggak ini kerok, coplok sandal, coplok krono. Enak. Tapi hujan. Oke. Kalau kawan, setelah dari atas air terjun Kakek Bodo, kita akan lanjut di beberapa sumber di atas, sumber penyokong kehidupan warga area Tretes, di mana sumber yang kecil-kecil kita kumpulkan, kita alirkan untuk ke arah tetap di air terjun Tretes sebagai suplai air warga Tretes. Mantap, Lur. Ini juga beras utai sih, Pak, Don. Beras utai, lah. Lambok dolek kembang sini. Oh, ini mana kembang? Ini yang baru. Loro-loro ini, Don. Ini dari kembang ini, Don. Kerawak-kerawak. Nggih, model kayak kerawak-kerawak. Nggih, Don. Kalau sing kaya kembang biyen, kembang kolam sing iku ya, warnane putih, separuh ijo ngono. Warna. Apa? Warna corak iki abi. Ini sih prasutan kan? Prasutan yo. Iya, lagi sih prasutan kan ana iki. Wate nek ngono. Ada to ngono kok. Lah iya. Nek to gue gak kurang. Nek to gue gak kurang Mas ya. Oke. Ah, iki sak iki. Kok mana nek kena panu cuci air mana? Nandur agon.
Ada sing lali gak tak bawa. Oh, urip mana Kang? Kena banyu titik iki kok banyu kok lho urip. Lek kene kok tak kayak ngono. Yang kok ora lewat ngono ya, lewat ngono. Lah iki tuh kawo lho. Kena diplukan ya, Kak? Iya. Sampe ndelok iki. Lah iki lho iki sing sampe nyuwel iku. Eh, sampe ana. Eh, sing iki sapa lho? Aku ngono. Oh, habis. Ono spesies ngono ya, sing wapit maneh, tapi nang ngono mongol buala para lima tone. Ora, iki kan disemprot utawa dicelok banyu nek, Mas. Ya kon ngingo kaktus, Don. Ngingo kaktus mari iku dekek nang ngene potmu, itu peniku potmu. Nek liwat kene. Nanjak ini, kok mau nanjak? Jadi ya sih, mulai nanjak tapi tipis-tipis, bukan terlalu kalah. Kembang emang tak? Masa alamnya kembang itu. Awas dulu. Ya, YOTBS Kerwangi. Tempatnya menurut saya ini jarang terjamah orang ini. Baik wisatawan, turis, maupun praktisi supranatural. Hai sha, oh ai sha so, hei sha ha, ha hoi, hehe. Seperti menjadi Iron Man. Ini mana enggak keturutan ini kan? Mengaruh-aruh dalam ini. Ya Mas Andri, bagaimana? Ya, kita sampai di Sendang Tirto Tumetes. Dari kata lain, di mana kata Tretes berasal dari Sendang Tirto Tumetes. Di mana awalnya dulu warga-warga sekitar tidak dapat menanam pohon kopi, tidak dapat tidak dapat ngerumah tegal lah munggungunu. Nah, karenanya adanya dari Mbah Eyang Sobowono duduk di mendapatkan wahyu di pertapan Mbah Eyang Sobowono kemarin yang kita lewati tadi malam. Mbah Eyang Sobowono mendapatkan wasilah atau mendapatkan wahyu dari Yang Maha Agung bahwasanya disuruh menggali di sebuah tempat yaitu Sendang Tirto Tumetes. Dan tempatnya di sini. Ya, ini YOTBS Kerwangi. Ini kita melihat sekitar-sekitarnya bagaimana. Jadi seperti ini ya lokasinya itu. Extreme. What is the in the waterfall in the location? I saw her. I saw her. Oh yes. Daughter, no? Wonderful. Oh yes.
Thank you, thank you. Maka itulah tugas kami. Jadi di sini YTB Askar Wangi kita akan menjalani uka-uka, tapi tidak akan kami rekam untuk dan sebagainya. Ini batu atau di mana yang disakralkan di sini, yaitu Sendang Tirto Tumetesnya di sini, lingga nyoninya. Nah, kalau ke sini harus nyuguh dupa minim 2 di batu ini. Bukannya syirik atau gimana, cuma sekedar syarat saja untuk pamit kepada leluhur gaibnya di sini. Ini dulu sebenarnya sangat besar, Mas, karena ya keadaan alam yang semakin itu. Dulu ada pohon yang sangat besar di sini. Ya. Pohon apa namanya? Lupa. Itu tumbang. Jadi sumber semakin kecil. Dulu ini dalam banget, Mas, ini. Oh, ini. Ini di apa itu diperkecil sama teman-teman. Ya. Agar airnya cukuplah untuk diambil, mungkin itu hewan, mungkin itu pendaki yang pengen minum. Daripada nggak manfaat, daripada besar tapi kotor, mending kita bikinkan kecil itu. Ini untuk di sini dalam, Mas, ya. Kalau ini nggak begitu dalam, Mas. Saya pernah bersih-bersih ini, itu nggak begitu dalam, paling segini. Sekitar 2 meteran lah. 2 meter. Iya. Sekitar 2 meter. Warnanya lotong. Ngukuk. Lotong sing nama celeng lo dong ya. Niku ngaten iki lembung. Ya, YTB Askar Wangi dari bawah semakin ke atas bersama kru tim Singapala dari Singopadu.
Jalannya ngeri, guys. Ya, bagaimana? Halo, Mas Andre. TBH Sekarwangi. Kita udah sampai di Kedung Sumber Jalak, di mana sumbernya ada di atas sana. Bagaimana keseruan di Kedung Sumber Jalak? Tapi gimana ya? Agak mati sih sebenarnya. Oke lah, lihat. Ini namanya sumber apa ini, Mas? Ini Kedung Sumber Jalak. Kedungnya? Iya. Sumber dari atas ini, Mas. Mantap, Lur. Ya, inilah sumber jalak, tapi keadaannya sedikit agak miris, di mana pepohonan dari atas sumber jalak ini kurang bisa mengikat air. Jadi sekarang udah mulai agak surut. Beberapa bulan yang lalu kita kesini udah itu sih masih aktif sih, tapi sekarang udah kayaknya mulai itu. Jadi untuk kita agar airnya tetap bersih, bila ada sumber air atau kedung yang mati, itu sebaiknya dibersihkan dari bekas-bekas pohon yang kotor atau kotoran-kotoran itu, dan kalau bisa dialirkan. Jadi bakti alam di sini kita mengalirkan yang seharusnya air itu mengalir. Dari Sumber Jalak, YTBH Sekarwangi melaporkan. Ya, para subscribers, lihat airnya itu jernih sekali. Airnya di sini sangat jernih sekali, memang jarang terjamah manusia. Ya, ya Mas Andre, bisa dijelaskan ini tempatnya apa ini, Mas Andre? Enggak sih, ini kalau ini rekan sungai aja. Ini don, ini gitu, omai apa luwak? Ini kalau omai luwak, omai landak ini. Oh, Trenggiling gimana? Kalau Trenggiling itu kurang jelas mas rumahnya. Oh, kalau gini seperti rumahnya? Iya, kalau enggak luwak landak ini. Kalau enggak landak ya luwak wet coffee ini. Tapi untuk terabika di sini nggak ada rumahnya. Oh, kirain kopi gelatik. Ya.
ya Pak Umar, bagaimana, jangan lupa apa? Subscribe. Mantap lur. Iya, tenang saja. Ini memang asli penjelajahan alam liar. Mas Rasul, tunggu. Bagi barang perasaan ini. Kalau dilewat ini. Kono. Ikhlas dulu salah. Itu pulang. Ya, karena anak lengser. Ini juga tanda mirip. Ya, ya, TB Askar Wangi. Setelah menaiki tadi sangat melelahkan. Saya capek sekali. Ini dam ini peninggalan Belanda, Mas Andre. Mas Andre. Latar kawing ya. Ini dam peninggalan dan buatan Belanda, masih ori, masih kuat, masih kokoh. Akhirnya sampai. Ya Mas Andre, bisa dijelaskan setelah melewati dam tadi, ini kenapa ini? Tak buka sedikit ilmu tasawuf. Jadi seorang manusia itu
diciptakan menjadilah adil, di mana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari sebuah tindakan kecil, di mana air yang harusnya mengalir ke bawah jangan sampai tersumbat, dan bersihkan tiap-tiap sumbatan. Jadi ini seperti ibaratkan DPR, kalau disumbat itu namanya korupsi ya. Siap. Jadi tujuannya Rono. Jadi yang bawah ini rakyat-rakyat kecil. Nah ini DPR-nya. Sampah. Iya, DPR ternyata sekarang seperti itu. Pak Umar, hati-hati. Siap. Weh, mantap. Ini kan ngarang gua, Pe. Tadi lo buku udah kena. Iya. Ya, ya UTBH Sekarwangi. Lama perjalanan di jalan yang ekstrim dengan kelelahan yang bukan main. Akhirnya sampailah tujuan yang dituju. Melelahkan sekali. Ya Pak Umar, tolong pegangkan, pegang aja.
Ya, ya UTBH Sekarwangi sekarang sudah sampai di titik tujuan yang menjadi tujuan akhir. Lelahnya bukan main. Kawasannya ini adalah namanya apa ini mas? Air terjun Temanten. Ini namanya air terjun Temanten. Ini belum ada di Google mas ya? Belum ada mas. Belum pernah ada di Google, belum pernah diekspos, jarang diekspos di YouTube, belum terkenal, belum viral. Mohon bantuan nanti untuk dari tim GLT Baskarwangi untuk ya, tagging tempat ini gitu. Ya. Atau nanti di Pondok Argo Kutorunggu, kita sebagai target siap mengantarkan. Ya. Dari di sini GLT Baskarwangi ya Pak Umar. Siap. Siap. Ya, jangan lupa like, comment, share, like. Bagi yang belum subscribe, subscribe. Oke. Air terjun Temanten. Temanten. Air terjun Temanten. Yang belum viral, yang belum ada di Google dan jarang dieksplor di YouTube. Tetap ikuti ekspedisi misteri jejak UTBH Sekarwangi. Ikuti terus video selanjutnya. Dipatahin ini. Lah apa Mas ya? Ya kalau nyoteng lah. Ya ketika di satu sebalnya. Gila lah itu. Tondus. Mari kita jalur kono, kita jalur putihan, kita angkatan, ya bos putihan juga kita angkatan. Ini dulu yang kita teliti, dari situ kita kali ini kita mulai dulu. Seru ala palat saja, ya. Seru. Kami ini juga ini lah. Iya, terakhir lagi. Tanya kena mengundain di pura ala palat. Jangan itu. Ya, bagaimana Mas Andri ini memetik buah apa ini di tengah-tengah perjalanan pulang? Ini lagi metik buah raspberry. Oh, bagaimana ini? Dilihatkan di tangannya. Siap. Begini pemirsa, buah raspberry sebentar. Rasanya seperti strawberry. Ya. Ya wis lah, berry-berryan memang. Berry-berry ya. Agak beda rasanya. Seperti ini pemirsa UTBH Sekarwangi. Buah raspberry. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu ya. Ya, ini saya makan. Rasanya manis, kecut, enak. Ada kayak ciri khas.
ini tumbuhan perdu. Hmm? Ini tumbuhan perdu. Ini suket. Wis. Lah no lemah iku. Nek kan nambah iku. Heeh. Ini plastik. Akhirnya YWTB Haskarwangi telah sampai di Padepokan. Tunggu saja YouTube-nya lagi. Sampai lah aku yang tak sampai kok. Ya, bagaimana Mas Andre? Lanang wedok. Terus ning sing kalau wingi kula tepak nyusul lari-lari, niku ketinggalan muncak. Memang kayak riri kok deket ini. Bagaimana Mas Andre? Siap lompo, Pak, dari lompo. Iya, dari air terjun. Bisa mereview benda-benda pusakanya? Siap. Ini namanya pangot. Pangot. Pamornya apa itu? Brasuta. Ini boten. Pamornya keleng. Oh, keleng. Kelenger maksudnya. Ya, siap. Linting rokok dulu. Oh, cem. Monggo di review lintingan rokok. Samsu. Samsoe. Musam. 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 Musam